إلى حضرتنا النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى حضرت الشيخ عبد القادر جيلاني وإلى حضرت الشيخ عبد الشيخ هاشم أشعري وإلى مؤسسة تعليمية كبنساري وأساتذنا وتلاميذنا ووالدنا الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين dinasfiratal mustaqim Sfiratal ladhina an'amta alaihim Gwairil maghzubi alaihim Waladdallin Rabbi gufirli wali walidayya Walil mu'minina amin Nah, setelah membaca surat Fatihah, kita lanjutkan dengan doa mau belajar ya Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin sekarang ada lagi bacaan namanya surah Uh, solawat nariyah solawat nariyah coba dengarkan sayang ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayidina Muhammadin dan tanhalu به العقد وتنفرج به القرب وتعظى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعد. Waswahbihi fi kulli lamhati wa nafasim Wa nafasim bi'adati kulli ma'lumilat Nah anak anakku yang manis uh, Tadi itu harus setiap hari dibaca sebelum belajar ya Sayang ya anak-anak bersama mama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Mustalifah. Nah, Ibu Mustalifah mengajar di Sentra Persiapan. Nah, kali ini Sentra Persiapan dengan tema yaitu tubuhku. Di sini, Ibu Mus akan mengenalkan tubuhnya, Bu Guru. Nah, Bu Guru punya tangan apa, sayang? tangan. Tangannya ada berapa? Satu, dua. Berarti tangannya ada du, dua. Di sini bumus punya tulisan. D, U, A. Dua tanganku ada dua sekarang kakinya bu guru ada berapa ya siapa yang tahu ada dua bu guru ya yuk kita hitung satu dua nah ini kakinya ada dua nah ini ada lagi tulisan D U A dua nah sekarang kepala kita ada berapa satu ya sayang ya S A T U satu kepala kita ada sah? satu sekarang anggota di kepala ini ada bagian-bagian nah ini ada mata hidung telinga rambut ya nah sekarang bumus mau nanya sama anak-anak matanya ada berapa sayang dua buku nah ini ada tulisan d u a dua kan mengenalkan yaitu angka 1 sampai 4 ya nanti anak-anak diajak bumus yaitu membilang dengan benda-benda kalau anak-anak punya di rumah punya benda cepet boleh dipakai untuk membilang umpama punya benda apa itu? katan bat boleh untuk membilang pensil bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, yuk kita bermain game sama bu guru. Ini ada angka satu, dua, tiga, empat. Diulangi lagi satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat Nah ada empat ya angkanya ya Nah sekarang Bumus mau meletakkan di angka satu Berarti Bumus ngambil bendanya satu ditempel sini Nah sekarang angka dua Bumus ambil benda satu, dua Nah taruh di sini sama bu guru sekarang bu guru ngambil lagi ke angka tiga ambil benda satu dua tiga satu dua tiga Bendanya ada tiga karena angkanya tiga nah sekarang angka empat nah bungkus ambil ini pinjam ini ya angka empat Ngambil lagi bendanya Satu, dua, tiga, empat Diletakkan di angka empat Satu, dua, tiga, empat Nah ini anak-anak bermain sama mama Divideokan Kemudian dikirim ya sayang ya Nah sekarang sama bumus akan dilanjutkan lagi kegiatan yang kedua Yaitu menulis garis lengkung Ya, Coba lihat semuanya. Dari atas ngeng. Garis tidur, garis lengkung lagi. Tidur, lengkung, tidur sampai selesai. Ya sayang ya, seperti contoh yang ada di bukunya anak-anak, buku kotak-kotak. Ya sayang ya. Selamat mengerjakan ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tadi ada kegiatan tiga apa dua tadi cah? Dua bu guru ya, yaitu main game angka satu sampai empat. Kemudian yang kedua yaitu menulis di buku kotak, menulis garis lengkap. Kung ya sayang ya anak-anak belajar sama mama supaya jadi anak yang pinter anak yang manfaat ya nah sekarang bumus pesan sama anak-anak kalau belajar gak boleh rewel ya Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang manis Anak-anak selesai kita kegiatan di sentra persiapan, yuk anak-anak kita berdoa yang baik biar anak-anak mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah, amin. Yuk kita baca, tangan kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim wal-asr.

dengan doa yaitu keluar rumah ya yuk kita angkat lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi tawakkaltu ala Allah La hawla wa quwata illa billahil aliyyil azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya sayang ya.